beda mbak, beda pace. Beda pace-nya. Tadi kita mau lari mau gandengan. Yeah. Tapi dia jauh meninggalkan aku. Emang selalu pengen romantis gitu nggak sih setiap kesempatan? Ya harus ya, namanya rumah tangga. Pasangan hidup mati ya, kita dia teman suami itu kan teman sehari-hari dalam suka dan duka ya. Jaga keromantisannya gimana sih? Maksudnya kan nikahnya udah agak lama juga ya kak ya? Udah lama banget. Jaganya sebenarnya hal yang paling basic banget, komunikasi. Jadi memang kita dari dulu udah komunikasi. Terus ketika kita ada masalah kita berusaha menyelesaikannya berdua, enggak cari orang ketiga misalnya, enggak curhat di sosmed, kita enggak curhat sama teman yang salah gitu. Jadi sebenarnya sih kuncinya itu. Karena kalau kita curhat sama orang yang salah, bukannya jadi selesai masalahnya, malah jadi semakin buyar. Sempat pengalaman apa gimana tadi nih? Enggak, emang alhamdulillah enggak. Mama kalau dari awal kita menikah, Mas Dimas selalu bilang pernah